Halo sedulur Merapi, berjumpa lagi ya di channel Wong Merapi. Hari ini Senin 13 Maret 2023, saya memantau Gunung Merapi dari kawasan Kali Kuning ya. Jadi dari kawasan itu kita bisa melihat kubah lava Merapi yang berdaya dengan lumayan jelas, atau dari sudut pandang yang lumayan jelas ya ini. Nah, jadi kemarin lusa, 2 hari yang lalu, Sabtu jam 12:30 siang ya, terjadi luncuran awan panas dari kubah lava Gunung Merapi ini ya, yang luncurannya saya baca-baca sampai sekitar 4 km, dan itu bisa dikatakan guguran yang sangat besar. Nah, dari guguran yang terjadi itu menyebabkan beberapa wilayah itu terdampak hujan abu ya. Jadi hujan abunya itu mengarah ke Magelang, bahkan ada yang sampai Temanggung. Karena waktu terjadi guguran tersebut, itu anginnya mengarah ke barat ataupun ke barat laut. Untuk Gunung Merapi saat ini statusnya level 3 ya, yaitu siaga. Nah, guguran yang mengarah ke barat daya kemarin itu relatif aman ya, karena bagian barat ataupun barat daya Gunung Merapi itu jauh dari pemukiman ya, atau tidak ada pemukiman. Dan setelah terjadi guguran, ternyata material dari aliran piroklastik itu mencapai area tambang. Iki material awan panas wingi iki tekan kene ngono Mas. Iki tekan kono iki. Iki tumpukan materiale iki akeh banget iki. Nah, kemudian di hari Minggu itu juga terjadi guguran yang cukup besar ya. Kalau itu pagi sekitar jam 7. Nah, itu juga lumayan besar. Jadi bisa dikatakan aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi ini masih bisa dikatakan tinggi ya. Nah, ini adalah kubah lava Gunung Merapi yang bagian barat daya. Dan bisa kita lihat kubah lava ini itu letaknya di bidang yang sangat miring. Jadi ketika terjadi desakan material dari dalam, itu bisa menyebabkan kubah lava ini ambrol ya. Dan ketika kubah lava ini ambrol, maka materialnya itu akan langsung meluncur ke barat daya. Nah, ini arahnya. Bisa sampai bawah sana ya, kalau gugurannya itu besar. Nah, kemudian dari pengamatan pagi ini ya, dari bagian sini, dari tadi itu terus mengeluarkan kepulan asap ya, atau kepulan debu. Nah, kemungkinan di bagian sini itu masih terus terjadi guguran. Nah, ini berwarna putih-putih ini karena adanya abu vulkanik. Nah, alhamdulillah ya, cuaca pada pagi hari ini cerah, jadi Gunung Merapi bisa terlihat sangat jelas. Nah, kalau yang ini kawah Gunung Merapi ya. Di sana juga ada kubah lava Merapi yang bagian tengah. Nah, kemudian ini bukaan yang mengarah ke selatan atau menuju ke Kali Gendol. Nah, untuk saat ini bagian ini aman ya, karena tidak ada atau tidak terjadi guguran lava. Nah, kemudian kalau kita amati ini, itu tampak berlapis-lapis ya ini, susunan materialnya. Nah, karena inilah Gunung Merapi itu disebut sebagai gunung stratovulkano. Jadi strato itu kan dari kata strata yang artinya tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan. Jadi satu lapisan itu terbentuk karena satu fase erupsi. Jadi kalau lapisannya itu semakin tebal, bisa jadi erupsi waktu itu sangat besar ya, atau material yang dimuntahkan sangat banyak. Nah, itu terlihat adanya guguran ya lur. Ada bebatuan kecil yang meluncur ke bawah. Oke lor, ini terjadi guguran. Kali ini lebih besar ya ini, dari yang tadi.
Nah, ini debu-debu yang terhempas oleh angin ya. Jadi debu yang ada di permukaan lereng Merapi ini dia terbawa angin mengarah ke bawah ini. Lumayan kencang ya angin yang ada di atas sana. Oke Lur, ini kembali terjadi guguran dari titik yang sama ya. Nah itu, jadi dari titik yang ini itu terus mengalami guguran lava. Jadi ini adalah kubah lava Gunung Merapi sektor barat daya yang bagian bawah ya ini. Jadi yang mengalami guguran itu yang bagian bawah kubah. Nah ini terjadi guguran cukup besar ini Lur. Dan ini terbentuk awan panas guguran ya, yang berwarna sedikit kecoklatan. Saya zoom out biar lebih terlihat. Nah ini. Nah untuk material yang berguguran tidak begitu terlihat ya Lur, karena kemungkinan itu ada kanal. Jadi material yang turun ke bawah itu masuk ke dalam sebuah kanal. Jadi kalau dari sini itu tidak terlihat. Namun jika dilihat dari arah ngori itu pasti akan lebih jelas ya. Jadi ngori itu Magelang yang posisinya berada di barat Gunung Merapi. Nah ini juga ada material yang meluncur ke arah Kali Boyong ya ini. Namun lebih sedikit. Nah ini terjadi guguran lagi ya, dan masih sama, mengarah ke barat dan berasal dari titik yang sama. Jadi bisa dikatakan gugurannya itu sangat intensif ya, berarti pasokan material dari dalam itu masih terus terjadi, dan material tersebut mendesak ke atas dan mendorong kubah lava sehingga kubah lava mengalami guguran. Oke Lur, apabila ada kesalahan informasi pada video kita kali ini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Jadi mungkin cukup sekian video pada pagi hari ini, semoga Gunung Merapi tetap mandali. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam paseduluran.